ngobrolin prestasi sepak bola Indonesia di ajang kompetisi sepak bola Asia dari era tahun 2000 hingga saat ini. Maka Persipura Jayapura merupakan klub Indonesia dengan prestasi terbaik. 3 kali tercatat mengikuti kompetisi Liga Champions Asia. Prestasi terbaik adalah masuk di babak grup Liga Champions tahun 2010. Pada tahun 2006, Persipura sebetulnya lolos ke babak grup. Hanya karena PSSI telat mendaftarkan Persipura dan Arema saat itu, maka kedua wakil Indonesia tersebut terkena diskualifikasi. Pada tahun 2010, Persipura masuk ke babak grup dan satu grup dengan Kashima Antlers, John Book Hyundai Motors, dan Changchun Yatai. Persipura hanya meraih satu kemenangan atas Changchun Yatai dalam pertandingan yang sampai saat ini sulit dicari dokumentasi videonya. Sementara pada tahun 2012, Persipura hanya sampai ke babak playoff kalah dari Adelaide United Australia. Pencapaian lebih jauh baru ditorehkan oleh Persipura ketika tampil di Piala AFC. Tampil di tahun 2011, Persipura di babak grup bersaing dengan Chonburi, South China, dan Kingfisher East Bengal. Persipura menjadi runner-up dengan catatan 3 kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kalah. Alhasil, lolos ke babak 16 besar. Dan di babak 16 besar, Persipura menghadapi Songlam Ngean Vietnam dan menang 3-1. Babak perempat final, Persipura menghadapi wakil Irak, yaitu klub Arbil. Dalam pertandingan home and away, Persipura kalah 1-2 dan 0-1, sehingga gagal lolos ke semifinal. Persipura baru kembali tampil di Piala AFC pada tahun 2014. Disinilah Persipura mencatatkan pencapaian terbaik dari semua klub Indonesia yang pernah tampil di kompetisi Asia pada era tahun 2000 hingga saat ini. Pada babak grup, Persipura bergabung di grup E bersama Churchill Brothers, Home United, dan New Radiant. Persipura lolos ke babak 16 besar dengan menjadi juara grup setelah mengantongi 3 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Pada babak 16 besar, Persipura makin ganas karena klub Myanmar Yangon United dihantam 9-2. Lolos ke semifinal, Persipura menghadapi lawan kuat, yaitu wakil Kuwait, klub sepak bola Kuwait SC. Leg pertama di Kuwait, Persipura kalah 3-2. Leg kedua di Jayapura di luar dugaan, Persipura mengalahkan Kuwait SC 6-1.
Masuk ke semifinal, Persipura kembali menghadapi wakil Kuwait, kali ini Al-Qadsiyah. Bermodalkan kepercayaan diri sanggup mengatasi wakil Kuwait sebelumnya, pertandingan pertama berjalan seru dan meski kalah, Persipura berhasil mengantongi 2 gol tandang karena kalah 4-2. Sebelum pertandingan kedua digelar di Jayapura, rupanya Federasi Sepak Bola Kuwait yang tidak ingin menanggung malu. Akibat klubnya dipermak habis memfasilitasi kebutuhan Al-Qadsiyah sampai mencharter pesawat ke Jayapura. Lebih siap daripada sebelumnya, Al-Qadsiyah berhasil mengalahkan Persipura dengan skor besar 6-0 di Jayapura dan terhentilah petualangan Persipura Jayapura di Piala AFC 2014. Meski begitu, hingga saat ini belum ada klub Indonesia yang mampu menyamai prestasi Persipura yang lolos hingga ke semifinal Piala AFC.